Kita bekerja, Pak Dakman. Kuala Sungai Johor ni baik rupanya. Aku baru saja hantar orang-orang ke Sungai Ceting, menebas hutan, memotong hutan, memotong pokok-pokok besar. Bulan lepas, aku baru saja hantar orang-orang ke pantas seluruh Sungai Johor. Kita rintis tempat di sana. Titah Yang Maha Mulia, Tuanku Sultan Alauddin, insya-Allah berjaya sebab kawasan Sungai Ceting sebelah hilir dan kawasan Sungai Johor sebelah hulu tanahnya baik. Berbukit-bukit, tanah rata berpasir, boleh dirikan pangkalan dan pasar. Tanah berbukit, dirikan kota. Betul cakap kawan. Tempat ini sesuai jadi negeri. Kita bernasib baik. Dapat kita bernegeri dan berjajar lagi. Ganti Melaka jadi tawan kerenggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana Anjang Awang? Pandaman? Ramai pekerja-pekerja yang datang bergotong royong? Ramai. Taat kita pemerintah. Orang-orang dari Kampar, Bintan dan Lingga ada sama. Orang-orang dari Melaka ramai tiba di sini. Mereka ikut gotong royong bina negeri ini. Orang-orang dari Melaka ada juga? Ada. Ikut ketua mereka, Demas Sunung dan keluarganya. Bagaimana mereka datang? Ikut jalan darat, seputar rimba, dari Melaka ke hulu Melaka, ke hulu Muar, ke darat Sungai Johor. Orang-orang darat bantu mereka. Ya, aku dengar baginda tuanku berkehendak istana dibentuk ikut bentuk Melaka. Sebab itu Demang Sulong dan orang-orangnya dititahkan membina. Bolehkah berjaya kerja-kerja kita ni, Angkadim? InsyaAllah berjaya. Asalkan kita semua bersatu padu, tulus ikhlas berbakti, taat setia kita kepada raja, tidak berbelah bagi. Mari kita makan. Kau tahu dan semua rakyat tahu, negeri ini sedang membina dan membangun. Kita mesti lipat gandakan tenaga kita. Semangat perpaduan dan bergotong royong mesti ada. Jangan beza-membeza dan kira bernegeri-negeri. Jangan pandang-memandang. Aku anak Melaka, kau anak Kampar dan dia anak Bintan. Jangan bertinggi rendah
Tuhan jadikan kita semua sama. Hinggakan orang-orang batin sadik. Orang-orang darah itu sama dengan kita. Datuk Seri Nara dan Tunku Jamal datang. Apa khabar? Lama kita tak jumpa. Aku baru saja datang dari Pasir Raja. Melihat orang-orang bekerja membuka kampung dan ladang. Aku juga baru tiba dari tepi aku. Melihat orang-orang motong kayu untuk dirikan balai besar di depan istana. Mereka bekerja di bawah ketua mereka, Batin Salih. Bagaimana orang-orang bekerja di dikitnya itu? Ramaikah orang dari Melaka pergi kerja? Ramai saja bekerja, apa gunanya? Kalau tak bersatu hati dan sungguh-sungguh, tak sanggup berpanah, tak tekun, yakin dan berazam kuat. Agaknya banyak bercakap daripada kerja. Banyak berehat. Itu perkara biasa, Angkadir. Kebiasaan itulah yang nak dibuang. Orang-orang kita mesti ubah sikap. Sekarang masa kita bertindak cari keselamatan. Sebab kita dah berkelas dengan kerja Tuhan. Kerja Tuhan Melaka, kerja Tuhan Pabuk, kerja Tuhan Kampas dan juga Kemaratan. Patut sekali terkena jalan kau. Pekerja-pekerja yang membuka kampung dan ladang di Pasir Raja harus sanggup bekerja lebih masa. Tak lama lagi Tuan Sultan akan berangkat bersemayam juga di sana. Bilakah istana dan balai menteri siap, Datuk? Tak lama lagi. Berpulanglah kepada kesungguhan dan perpaduan pekerja-pekerjanya. Terutama Demang Sulung dan orang-orangnya dari Melaka. Ha, itu pun Demang Sulung datang. Apa khabar Demang Sulung? Dapat siapkan istana dan balai rumsewi itu? Sekarang hampir siap. Bergantung pada kayu-kayu ukiran baik dari Bukit Jatuh. Jangan bimbang. Batin Salih dengan orang-orangnya bekerja keras. Jambatan dan pangkalan raja yang disiapkan lekas. Tongkang-tongkang dan perahu-perahu dagang makin banyak datang. Maaf. Demang, lama kita tak jumpa. Apa khabar Melaka dan saudara mara kita? Bagaimana, Demang? Bagaimana Melaka dan saudara mara kita di sana? Bagaimana orang-orang kita di Perintah Peringgi? Duka cita sangat, Hang Kadir.
Melaka semenjak diperintah Perigi berubah corak. Kapal-kapal dagang Eropah penuh di pelabuhan. Tonggang-tonggang dari China, Siam dan India penuh di Kuala Sungai Melaka. Gali-gali kapal perang Perigi penuh di laut. Saudara Marahan Kadim tak hamba tahu. Bagaimana Demang? Bukankah Demang baru saja tiba di sini? Lama merasa duduk di bawah perintah Perigi. Takkah kau tahu kehidupan orang-orang kita di sana? Saudara Marahan Kadim, tak hamba dengar berita. Tapi ramai orang-orang kita bersulit-sulit berundur ke darat-darat Melaka dan berlindung di luar Melaka. Terutama perempuan-perempuan dan imam-imam. Hamba keluarga juga terpaksa meninggalkan Melaka. Kami tak tahan hidup dalam bimbang. Askar-askar Perigi mengganas. Ramai perempuan-perempuan dianiaya. Imam-imam dan ahli-ahli agama ditangkap, diseksa. Agama kita tertekan. Ada kita dengar, ramai orang-orang kita berpindah ke Muar. Buka kampung di sana. Betul ke Demang? Ya, betul. Tapi bukan Muar saja. Ramai juga yang melarikan diri, berpindah ke Batu Pahat, Jugra dan Kelang. Kita terpaksa terima akibat kejatuhan Melaka. Itulah nasib orang yang terjajah. Itulah nasib orang yang terjajah. Nasib bangsa Melayu, nasib agama Islam dan nasib dari Melaka. Sekarang apa mesti terbuat Datuk Seri? Sampai hatikah kita melihat orang-orang kita yang dijajah itu? Apa kesudahan perempuan-perempuan kita? Kita terpaksa terima akibat kejatuhan Melaka. Kita harus bertenang dan bersabar. Di bawah kesudahan kota Melaka, kita diberikan jiwa merdeka. Itulah pesanan Datuk Bendahara Tepoh dulu. Kita mesti ingat. Itulah wasiat. Ya, hamba ingat pesan ayah itu. Kita tetap belum kehilangan semangat. Sekarang, kita sedang diberikan jiwa merdeka. Kita bina sekolah negeri dan kerajaan Melayu di sini. Ganti kerajaan Islam Melayu Melaka yang kita kasihi. Saudara-saudara hamba juga ramai pindah ke Muar. Ada juga pindah kemari. Mereka tapi, benci perintah Perigi. Tapi susah dia melangkah nak kemari, Datuk. Terpaksa mesti tepu laut. Tepu tarimba. Kita tangguhlah akibat kejatuhan Melaka. Alami kesusahan itu. Tak lama lagi, jalan darat dari Muar, Batu Pahat boleh sampai kemari. Batin Salih dengan orang-orangnya sama-sama terbas hutan. Tidakkah jalan darat itu diketahui Perigi? Perigi gunakan untuk menyerang kita di sini? Tidak. Biasanya Perigi gunakan jalan laut. Jalan darat kita tak bimbang. Jalan laut selalu mengacau kita.